Di bulan penuh berkah ini, ada banyak pesepak bola muslim yang berbuka puasa di tengah pertandingan. Siapa saja mereka? Yang pertama, Wesley Fofana Leicester City berbuka puasa saat laga kontra Crystal Palace tahun 2021. 2. Paul Pogba MU berbuka puasa saat laga kontra AS Roma tahun 2021. Yang ketiga, Said Benrahma West Ham berbuka puasa saat laga melawan Burnley. Yang keempat, para pemain Tunisia berbuka puasa saat uji coba kontra Portugal dan Turki. Yang kelima, Mohamed Salah Liverpool berbuka puasa di tengah laga final Liga Champions melawan Tottenham Hotspur. Yang keenam, Nusair Mazraoui dan Hakim Ziyech Ajax berbuka puasa di semifinal Liga Champions 2019. Yang ketujuh, Rais Embohli, kiper timnas Aljazair, berbuka puasa di pertandingan Piala Dunia 2014. Yang kedelapan, pemain-pemain di laga kasta kedua Liga Turki dalam laga antara Giresunspor versus Ankara Kecioringuçu di tahun 2021.